sana ah. Materi kan hukum sana latar grup pola kaljana. Tapi sendirian usak marah-marah. Astagfirullah. Juga adabnya Zaid. Coba perhatikan lagi. Perhatikan apa, nak? Ustaz suka marah gak ke Fadil? Atau ke Ma'il? Tara. Oh, berarti Ustaz pilih kasih ya. Bukan gitu. Berarti kita itu harus muasabah. Jangan-jangan memang kita penyebab masalahnya. Kalau gitu mah, kita atuh yang dosanya. Lagian, marahnya Ustaz itu kan petanda sayang sama kita. Bayangkan kalau kita maksiat tapi tidak ada yang mengingatkan.